Satu lagi aplikasi baru rilis yang langsung dapat panggung, aplikasi C3 Artificial Intelligence atau C3i. Aplikasi ini mengklaim sebagai Sci-Fi 2 karena produk investasinya berhubungan dengan teknologi AI seperti halnya Sci. Perilisan aplikasi ini disambut hangat karena membawa harapan bakal jangka panjang seperti yang dijanjikannya. Aplikasi ini merupakan aplikasi investasi yang market plan-nya menjual produk yang berhubungan dengan teknologi AI. Yang menarik dari aplikasi ini adalah penggunaan istilah-istilah baru yang sebelumnya belum pernah digunakan di aplikasi Ponzi lain. Aplikasi C3i mengklaim merupakan platform dari luar negeri, sehingga menggunakan mata uang dolar dalam setiap transaksinya. Dilihat dari websitenya, penawaran produk di aplikasi ini cukup menarik, misalnya produk manufacturing dengan nilai investasi $10 dalam 5 hari akan langsung balik modal karena bisa menghasilkan $13. Telekomunikasi, seharga $10.000 akan menghasilkan $14.999 dalam 180 hari. Lalu, benarkah aplikasi ini akan menguntungkan dalam jangka waktu panjang? Dilihat dari antusias masyarakat yang masuk ke dalam grup WA-nya, diprediksi aplikasi tidak akan mengalami scam dalam waktu dekat. Hal ini karena akan banyak yang melakukan deposite sehingga perputaran uang di dalam aplikasi akan banyak. Tentunya bandar akan sayang jika langsung menutup aplikasi, meski begitu, sebaiknya jangan mencoba aplikasi ini, walaupun penghitungan keuntungannya cukup besar, karena aplikasi ini terindikasi sebagai money game berskema Ponzi. Hal ini terlihat dari adanya skema komisi dan rabat untuk member yang bisa merekrut anggota baru. Selain itu juga ada sistem keagenan yang menawarkan bonus, hadiah hingga gaji per 2 mingguan. Mulai dari bonus sponsor sebesar 10%, bonus rabat 3% dan juga ada hadiah dengan menjadi agen. Jika menjadi agen, bisa mendapatkan hadiah, dana promosi hingga gaji yang bisa cair setiap 2 minggu sekali sampai dengan $1.000 atau 15,5 juta rupiah. Ada beberapa kategori agen yang dibedakan menurut omset yang berhasil diraih, yakni agen poni dengan omset $100 hingga $749 akan mendapatkan hadiah $5 dan dana promosi $20. Dengan beberapa fakta tersebut sudah bisa diketahui bahwa aplikasi ini tidak akan memberikan keuntungan jangka panjang, karena berpotensi penipuan. Tidak ada aplikasi Ponzi yang bisa direkomendasikan sebagai aplikasi investasi, karena sangat berisiko menjadi scam dan merugikan masyarakat.